بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارنا آمين فصل إن سبوا فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه fardu kifayatin mandiin mayit wa takfinuhu dan mengkafankan mayit wa salatu alaihi dan mensalatkan mayit wa dafnuhu dan menguburkan mayit fardu kifayatin adalah hukumnya fardu kifayah. Hukumnya wajib kifayah. Jadi ada wajib kifayah, ada wajib ain. Wajib kifayah dilakukan oleh sebagian orang, yang sebagian lagi tidak berdosa dan kewajiban itu sudah terpenuhi. Cuma yang dapat pahala yang ngerjain saja, yang enggak ngerjain yang enggak dapat pahala. Walau demikian, kita jangan sampai kita enggak ikut ya. Jangan sampai kita enggak ikut umpama iman apa nyolatin. Pesan guru kita Kiai Mahfuz, pesan beliau, kalau ada orang nyolatin ya, kita bisa di dekat rumah kita, tangga kita. Kata beliau, jangan sampai enggak disolatin, jangan sampai kita enggak ikut solat. Kenapa? Insya Allah ketika kita ikut solat, insya Allah nanti ketika kita meninggal dunia, Allah gerakin orang-orang untuk solatin kita. Saya dulu pernah ditegur oleh beliau ketika saya masih sekolah aliyah. Ya, saya waktu itu ada apa gitu, saya enggak sholatin karena ngurusin ada masalah. Ditegur oleh beliau, sampai sekarang ingat terus. Supaya jangan kagak sholatin. Kita begitu, kalau ditegur sama guru tuh ingatnya, ingat terus. Jadi jangan sampai kita enggak sholatin, bapak-bapak. Ya. Di kampung kita nih ada yang nyolatin mayit, kita keluar, usahain sebentar doang. Nanti kata beliau, insya Allah Allah gerakin orang-orang untuk sholatin kita. Tiga baris orang sholatin kita, ya, wajabatil jannah. Insya Allah. Apalagi yang sholatin ulama-ulama. Insya Allah. Nah, ini mandiin mayit, kafanin mayit, ya. Kalau mandiin ada tukangnya dah. Nah. Tapi kalau umpama yang meninggal dunia, umpama orang tua kita, bapak kita, dan kalau bisa kita yang mandiin dibantu sama tukang mandi. Ya. Kalau yang meninggal bapak kita umpama, bakti kita beliau ketika masih ada di dunia terakhir. Tapi ayah bunda kita sudah meninggal dunia, ya, belum habis untuk kita bakti kepada orang tua kita. Ya. Nabi pernah ditanya, ayahnya udah meninggal dunia, apakah masih bisa bakti? Masih. Dengan apa? Istighfarkan. Ya. Kirimin Fatihah. Sampai
kita tahlilan sampai apalagi kita bikin apa, kita hatamin Quran sampai Masya Allah. Karena ada cerita itu di dalam suatu kitab Irsadul Ibad ila Sabili Rasul. Ada orang ya soleh ngimpi perkuburan itu orang-orangnya pada bangun dari kuburan, pada bangun dari kuburan. Kemudian ada ya ketika pada bangun pada mungutin. Kayak kita dulu kayak mungutin apa? Mungutin karuk duren gitu. Satu enggak mungutin. Jadi banyak mereka pada mungutin, satu enggak mungutin. Lalu orang ini bertanya, "Tuan, ya, kenapa mereka pada mungutin? Apa gerangan yang mereka pungutin? Apaan yang dipungutin?" Qiraatul Quran, baca Al-Quran, ya, wa doa, doa, wal istighfar, baca istighfar. Yang orang kaum muslimin dan muslimat bagi itu, kita suka doa Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat itu sampai mentu, ya, ya itu ibaratnya tadi mengutin kita. Gitu. Jadi orang baca doa itu kita sampai mak. Nah, kemudian kenapa kamu? Kamu kok enggak ngingutin? Ya, dia bilang saya, alhamdulillah saya enggak perlu itu karena saya udah punya banyak. Ada anak saya ngirimin khatam Quran buat saya. Masya Allah. Anak saya di pasar Anu, ya, dia khatamkan Al Quran. Masya Allah, setiap hari. Lalu yang ngimpi ini mendusin, sadar, diparanin. Diparanin, sadar ngimpinya, ya bangun tidur, bangun tidurnya. Diparanin ke pasar Anu, ya, suatu pasar, ketemu di pasar itu. Dicek, ditanya, ternyata benar. Ami yang dimimpi nama kenyataan benar. Itu orang sambil jual kue cucur, bahasa gitu, kue cucur sambil jualan sambil baca Quran, khatamin buat orang tuanya. Subhanallah. Jadi sampai itu. Kemudian lanjut waktu berlalu. Lanjut waktu berlalu, ngimpi lagi nih orang. Ketika ngimpi, yang tadinya enggak mungutin jadi mungutin. Yang tadinya dia enggak mungutin jadi mungutin. Lalu dia bertanya lagi, diparanin tuh. Udah habis bangun tidur, ya, dia paranin ke suasana itu, dicari. Tanya, punya tanya, ternyata tukang kue cucur yang suka irimin khatam Quran buat orang tuanya telah meninggal dunia. Jadi enggak dikirimin lagi. Masya Allah. Hikmahnya banyak sekali dari kisah ini. Yang pertama, di antaranya bahwasannya pahala membaca Al-Quran, ya kan ada selisih paham para ulama, tapi secara kenyataan sampai, ya. Sampai. Kedua, ya, beruntung kita punya anak yang soleh. Beruntung kita punya anak yang soleh. Beruntung kita punya anak soleh. Beruntung kita punya murid-murid yang soleh. Kita kalau ngajarin jangan harapin papa dah kita. Itu orang ngaji sama kita, dia pinter, soleh, udah bangganya luar biasa. Kenapa? Itu harapan kita dah.
Kalau dunia kita masih punya duit, oh, di akhirat. Ya, jadi oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita tumbuhkan semangat kepengen punya anak soleh, punya anak soleh, punya cucu soleh, terus ke bawah. Bagaimana supaya punya keturunan soleh? Biar apa? Biar kagak berhenti kayak tadi tuh. Kayak tadi ini berhenti, udah nggak didoain lagi, iya, mengutin lagi, nutur lagi. Nah, kita supaya punya anak soleh, dia mau ngaji dan dia bisa jadi ustaz, jadi kayak mudah-mudahan. Ya. Ya, paling kagak dia soleh aja dah. Ya. Terus ke bawah. Ibnul soleh. Nah, untuk usaha kita untuk punya anak soleh, cintai orang soleh, cintai ulama, dan duduk di majelis ilmu. Insyaallah. Berbeda kita boleh paham. Paham berbeda enggak apa-apa. Tapi benci jangan. Itu hikmah, mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Amin ya Allah. Idza kana musliman ulida hayyan. Apabila dia orang muslim dilahirkan dalam keadaan hidup. Ya, dilahirkan dalam keadaan hidup, maka dimandikan, dikafankan, disalatkan, dan dikuburkan. Wa wajaba li zimmiyin, dan wajib bagi kafir zimmi. Takfinun wa dafnun. Ada orang kafir zimmi, kafir yang siap hidup damai dengan orang Islam, meninggal dunia, wajib dikafankan, wajib dikuburkan. Segitu aja. Bungkus, kuburin. Nah, enggak usah ditahlilin ya. Bungkus, kuburin. Jadi kayak kucing ya gitu. Iya. Ya, enggak sampai ditahlilin. Karena orang kafir. Walisiktin mayyitin guslun wa kafnun wa dafnun walaysala alaihima. Dan keguguran yang meninggal dunia wajib ya, mandiin, kapanin, kuburin, tidak disolatkan. Jadi dia meninggal dunianya apa dalam keadaan keguguran, masih di dalam perut, meninggal dunia umurnya ya di bawah 6 bulan, namanya keguguran. Nah, kalau ada orang meninggal begitu, buat itu buat tasliyah dalam agama kita, dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, anaknya nanti menjadi penolong syafaat buat orang tuanya. Tapi jangan sampai enggak diakekah kan. Punya anak masih kecil meninggal dunia. Dan dinamakan dan dihitung. Dihitung. Anak lu ada berapa? Emang yang hidup tiga? Tiga. Perasaan empat? Tiga doang, udah mati kemarin. Jangan begitu. Jangan, yang keguguran tetap dihitung. Anak lo berapa? 4, kembar 3, meninggal, masih dalam kandungan. Itu namanya dihitung. Jadi jangan sampai kagak dihitung walaupun meninggal dunia. Itu buat penolong kita nanti di akhirat. Itu dijelaskan dalam kitab Sahih Bukhari. Wa man mata fi qitalil kuffari bisababi kafnun fi siyabi. Dan siapa saja yang meninggal dunia pada waktu perang melawan orang kafir dengan sebab perang, maka dia dikafankan pada bajunya. Fa illam takfi zida 'alaiha.
Maka jika tidak mencukupi akannya, ditambahkan atasnya. Kalau enggak cukup bajunya, tambahin kepada yang lain, kain yang lain. Wadafnun, dan dikuburkan. Wala yugasalu, tidak usah dimandiin. Wala yusola alaih, enggak usah disolatin. Saking mulianya. Jadi, saking mulianya. Wa aqallu ghusli izalatun najasati, paling sedikit mandi adalah menghilangkan najis. Paling sedikit mandi menghilangkan najis. Jangan sampai ada najisnya dihilangin. Wa ta'mimu jami'i, pertama begitu. Paling sedikit mandi izalatun najasati. Jadi langkah pertama dihilangkan najisnya dulu. Kalau kita ngelihat ya, orang mandiin mayit didudukin biasanya. Perutnya didorong dari atas. Itu keluar nanti dia. Iya. Keluar tuh kotorannya. Tapi ada orang yang masya Allah, sebelum meninggal dia buang air besar dulu. Ada yang begitu. Ketika meninggal udah enggak banyak lagi. Hilangin najisnya. Wa ta'mimu jami'i basharihi wa syarihi wa in kasufa maratan bil ma'il mutahhiri. Dan meratakan seluruh ya rambut, seluruh kulit dan rambutnya sekalipun tebal sekali dengan air yang menyucikan. Jadi airnya menyucikan. Jadi yang pertama airnya jangan dicampur pakai apa-apa dulu. Murni. Yang kedua baru dicampur pakai yang lain. Pakai bidara ini. Yang pertama biar dia air murni. Air suci menyucikan. Wa aqallu kafani, dan paling sedikit kain kafan satiru jami'il badani, menutup ya sekalian seluruh badan. Ya, paling sedikit. Jadi satu lembar cukup. Itu paling sedikit. Tapi kalau duitnya banyak ya jangan segitu ya. Wasala sulafai pak, tiga lepit. Nah ini yang abdolnya. Liman taroka tirkatan zaidatan, bagi orang yang meninggalkan tirkah. Tirkah itu harta warisan. Zaidatan yang melebihi ala dainihi, melebihi atas utangnya. Ini penting, perhatiin pak. Walam yusi bitarkiha, dan dia tidak mewasiatkan dengan meninggalkannya. Ya. Jadi melebihi atas utangnya. Jadi melebihi atas utangnya baru itu buat ken kapannya. Jadi yang paling pokok apa? Kain kapannya lo, apa utangnya bayarin. Jangan sampai enggak dibayarin. Jadi warisan jangan dibagi-bagi dulu sebelum dibayarkan utangnya. Jangan sampai bapak ibu sekalian meninggal dunia dalam keadaan utang. Jangan sampai. Bapak ibu boleh lihat orang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan utang. Lihat dia punya muka, enggak bagus. Enggak cakep. Sedih, murung. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, ada sahabatnya ada orang meninggal dunia, Nabi enggak mau salatin. Nabi enggak mau, aku enggak mau. Ente yang salatin, salatin aja, saya enggak mau. Sampai begitu Nabi, saking masih ada utangnya, saking jijiknya tuh Nabi, saking kesalnya Nabi, nggak mau ente aja yang sholatin, nah, saya nggak mau. Masya Allah, ya Rasulullah tolong, nggak ada yang mau nanggung nggak? Ada yang saya nanggung ya Rasulullah, baiklah saya sholatin. Sampai begitu Rasulullah. Jadi jangan sampai kita meninggal dunia ninggalin utang. Maka oleh karena itu bapak ibu-ibu ya,
kita bikin arisan di keluarga kita itu bagus, asal kumpul aja. Tapi kalau sampai ngeluarin duit, sebaiknya untuk isi, apa nama, arisan banyak, ya itu jangan dah ya. Kalau kita kumpul sama saudara itu cakep, berpahala, silaturahim. Tapi kalau sampai kita nyari duit di arisan itu jangan. Kenapa? Itu jadi utang. Lihat umpama, pertama keluar 2 juta. Kita pertama, wajib gak kita selanjutnya bayar? Wajib, itu utang Pak. Satu aja, udah demen main kita, besok main lagi dah. Besok main lagi, akhirnya ngutang mulu kita. Ya? Nah, kalau kondangan niatnya jangan apa namanya, jangan naruh duit ya. Kondangan niatnya adalah bersedekah. Begitu pula kita ngawinin orang, apa, kita ngawinin anak kita, pesta kita niatnya sedekah. Begitu kita kondangan niatnya sedekah ya, kita bikin resepsi juga sedekah. Utang begitu. Kita jangan. Kita niatnya sedekah. Saya punya guru, beliau punya orang tua. Unik. Dia bajunya dijahit sini Pak. Dia ngawinin anaknya. Ngawinin anaknya dia. Kayak Abdul Wahab. Ya, beliau ngawinin, bikin resepsi anaknya. Itu bajunya ini dijahit, ini dijahit, ini dijahit. Kantongnya. Supaya orang mau jahit ini. Iya, supaya beliau nolak nggak ditaruh di sini nggak. Subhanallah. Sama kita nggak kepikiran ya. Malah ngarepin. Bikin pawang hujan lagi. Masya Allah. Itu kiai gitu. Jangan Pak. Sekali-sekali kita sedekah banyak. Kita sedekah. Ya sedekah. Saya sedekah. Niatnya sedekah. Guru kita kayak mampus ya, beliau ngawinin begitu ya, ngawinin Jumat habis subuh, Jumat habis subuh akad nikah, habis akad nikah terus jam 10 selesai, udah habis. Nggak nerima ya. Kondangan nggak nerima. Jadi yang beliau takut bukan masalah ngapa-ngapain, jadi takut itunya itu, takut jadi utang. Jadi, nah kalau kita, karena kita sudah menjadi biasa bapak-bapak sekalian, kita enggak begitu nanti gimana gitu ya. Bapak pokoknya niatnya adalah sedekah gitu aja udah. Sedekah. Jadi kondangan sedekah, bikin pesta pun sedekah. Sama duit jangan takut Pak. Kalau kita niat sedekah, kenapa? Karena yang amanatin yaitu Allah. Duit itu adalah titipan dari Allah, amanat dari Allah. Amanat Allah kepada kita adalah supaya uang yang Allah berikan kepada kita supaya disedekahin. Lalu kita mensedekahkan uang itu, insya Allah Pak, hakul yakin nanti dikembaliin lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Wa aqallu sholati alaihi, dan paling sedikit sholat atasnya adalah ayanuya ya niat fi'la sholati alaihi, melakukan sholat atasnya wal fardhi, dan melakukan dan fardu. Wa yu'ayyinu, dan dia mentainkan, wa yaqulu, dan dia berkata,
Allahu Akbar. Wa huwa qa'imun, dan dia berdiri, in qadara, jika dia mampu. Jadi paling sedikit sholat atasnya, dia niat melakukan sholat dan dia niat fardu. Ya, jadi niat pengen melakukan sholat lalu fardu, ya itu jadi udah ta'inin sholat jenazah. Ya takbir jadi, pengen sholat jenazah jadi, begitu udah. Pengen sholat jenazah jadi makmum, Allahu Akbar, jadi. Jadi jangan susah-susah. Wa huwa qa'imun in qadara, dan dia itu berdiri jika dia mampu. Summa yaqra'ul Fatihata, kemudian dia baca surah Fatihah. Summa yaqul, kemudian dia berkata Allahu Akbar. Summa yaqul, kemudian dia berkata Allahumma shalli ala Muhammad. Segitu aja jadi, Allahumma shalli ala Muhammad. Summa yaqul, kemudian dia berkata Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Segitu aja jadi. Summa yaqul, kemudian dia berkata Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Takbir yang keempat. Jadi takbir yang pertama dia niat. Takbir yang kedua baca Fatihah. Takbir yang ketiga baca salat, ya. Habis takbir yang pertama, ya, baca Fatihah. Habis takbir yang kedua, ya, baca salawat. Habis takbir yang ketiga baca doa. Ya, takbir yang keempat, ya, doa sedikit lalu salam. Jadi mudah sekali, jangan sampai enggak sholatin. Wala buddha, dan enggak boleh enggak fiha padanya, pada sholat mayit, min suruti sholati, daripada syarat-syarat, syarat-syarat sholat, wajib pakai wudu, menghadap kiblat, tutup aurat, jangan sampai enggak. Wa tarkil mubtilati, dan meninggalkan segala yang dapat membatalkan. Wa aqallu dafni, udah rapi disolatin, dikuburin. Ini penting, Pak. Ya, kita mengetahui ini, jangan sampai salah. Paling sedikit nguburin hufratun, yaitu sependiri, segalian, ya, galian, paling sedikit nguburin yaitu galian taktumu raihatahu, yang menutupi akan baunya. Wa tahris wa tahrusuhu minas sibai, dan menjaganya daripada binatang buas. Ya, menjaganya daripada binatang buas. Ya. Kalau kita, ya, sependirian lalu angkat sebentangan tangan, sependirian kita sebentangan tangan. Tapi kalau sekarang udah kagak bisa. Ya, susah. Bawahnya ada lagi. Bawahnya ada lagi, sampingnya ada lagi. Mau bikin, ya, apa, lubang landak, lubang landak, lahat. Ketika gali ke kiri, gali ke kanan, tembus. Mentok. Nah, kalau enggak ada sebelah kanan, ya, maka digali yang namanya lahat. Yang namanya lahat, Pak, yang benar, jangan sampai salah. Karena ini baru-baru ini ada yang jelasin lahat di bawah, itu salah. Iya. Bukan dihadapin. Iya, dengar juga itu. Jadi yang namanya lahat adalah digali di sisi kiblat. Ya. Kalau bahasa kita dicowa. Seberapa dalam, sebesar mayitnya, seukuran mayit. Bukan di bawah digali. Jadi yang benar adalah di samping sebelah kiblat. Begitu. Jangan sampai salah. Ada yang terangin salah, orang bingung. Pernah nanya akhir lagi nguburin, bingung. Nanya gimana nih?
Betul, orang baru itu. Fanatik banget. Wah, Allah fanatiknya. Ya. Itu salah Bang Haji. Saya bikin kitabnya udah jadi. Iya. Jadi yang benar yang namanya lahat adalah digali di sebelah kanan, di sebelah kiblat. Seperti orang tua kita dulu bikin, guru kita dulu bikin, itu benar. Ini ada sementara orang mengatakan salah yang begitu. Saya bikin kitabnya itu ada. Habis ya gergetan banget saya. Dan kitab saya udah dilihat sama Kiai Deswamli. Kata beliau, Masya Allah, mufid, mufid ke sini. Dia bilang, mufid nih, mufid, mufid. Lihat referensinya banyak banget. Ini jangan sampai salah. Ya. Di sini kita jangan sembarangan kita mencari guru. Ya, sembarangan. Ini bukan saya mengatakan beliau sembarangan, bukan. Bukan. Artinya untuk yang lain-lainnya juga begitu. Jangan sampai salah, itu kan sesuatu yang apa ya? Yang sakral gitu ya. Enggak boleh salah. Walau hukumnya sunat yang namanya lahat, tapi enggak boleh salah. Apalagi sampai menyalahkan orang. Itu enggak boleh begitu. Sampai menyalahkan orang, sampai dibilang orang kagak ngaji, itu enggak boleh seperti itu. Tapi kita maafkan saja, ya, maafkan saja. Bukan kita benci kepadanya, bukan. Ya, berbeda boleh, benci enggak boleh. Wa yusannu, dan disunahkan. Ayu ammika qadra qamatin wa bastatin wa yuwassa'a, dan disunatkan di dalemin sekedar sependirian ya, dan sebentangan tangan dan diluaskan. Wa yajib, dan wajib taujihuhu ilal kiblati, menghadapkannya ke kiblat. Wajib hadapinnya ke arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab.